Ada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang akan diberhentikan penayangan analognya pada tanggal 30 April 2022. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jabar, Paij Rahman. Bertepat di Sekretariat IJTI Jabar, Jalan Pekatonik Bandung, menurut Paij, untuk pembagian set-top box sendiri untuk wilayah Jawa Barat mencapai hingga 1,2 juta yang nantinya akan dibagikan secara gratis di 27 kabupaten dan kota. Dirinya menambahkan, untuk pembagian STB nanti akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pemutusan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tanggal 30 April 2022, 25 Agustus 2022, dan tahap 3 2 November 2022. Dan pembagiannya sudah mulai tanggal 25 Maret 2022. Penyaluran set-top box sendiri langsung melalui PT POS yang dikirim secara door-to-door. Jawa Barat sendiri ada 12 kabupaten kota yang akan dihentikan penayangan analognya pada tanggal 30 April. Jadi hari secara nasional 1 April ini jadi momentum lah. Kan, ya. Bagian STB gratis apa? Jawa Barat itu ada berapa Pak? Kalau sejabar datanya ini masih dinamis ya Kang ya, karena yang memutuskan ini dari Kemenkominfo, kalau tadi dari KPID kan menyebutkan kira-kira 1,2 jutaan. Dan ini sebarannya untuk se-Jawa Barat di 27 kabupaten kota dan dibagikan bertahap. Itu dibagikan bertahap sesuai dengan tahapan pemutusan, ada 3 tahap, tanggal 30 April tahap 1, 25 Agustus tahap 2, dan 2 November tahap 3. Dan pembagian ini informasi dari Kemenkominfo sudah dimulai di tanggal 15 Maret. Nah ini kita masih memantau karena penyalurannya melalui PT POS ya, dan langsung ke by-name-by address-nya, ke penerimanya, mudah-mudahan penyalurannya lancar. Husin Nursab, Bandung, Jawa Barat.